एक और बिना टांग बुआस सिंदी सिंदी tubuhnya kuat, taring dan kukunya tajam menusuk. Tak kala perutnya lapar, mata, telinga dan penciuman akan siaga mengintai menerkam apa saja yang bergerak mencabiknya. Terlihat kejam, ia tak akan menghamba pada hewan lain apapun yang lebih lemah darinya. Ia hanyalah hamba bagi rasa laparnya sendiri. Berharap pada sang tuannya, hewan peliharaan hidup bersama manusia. Ia jinak, tidak kejam, hanya berharap dapat jatah makan dalam kandangnya. Penghambaan manusia. Manusia padanya terkumpul segala sifat hewan. Manusia terkadang buas, suka menyakiti, merampas, korup dan mencuri. Manusia terkadang jinak, seperti seekor kucing, penuh harapan pada majikan yang memberikan kemudahan hidup padanya. Manusia sufi berharap pada Tuhannya sambil berikhtiar, tak luput dari sujud syukur, bertasbih dan bertahmid dalam senang. Ia akan hibah pada melihat segala kesedihan. Ia akan berduka pada melihat segala kelalaian. Ia akan mengajak kembali bila bertemu para musafir dunia yang lalai tersesat. Ia berusaha menghindari merusak apapun siapapun yang ada di bumi. Ia adalah seorang sufi yang tiap waktu cemas memasang mata, telinga, segala rasa supaya ia sedetik pun tidak melupakan Tuhannya. Perutnya akan dikosongkan pada waktu-waktu tertentu demi membatasi hasrat buasnya dari meronta ganas yang berakibat bisa menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain.